Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita melaksanakan acara kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-32 dan juga dalam rangka Road to World Water Forum tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Penanaman pohon secara serentak di lingkungan kantor BBS Bengan Solo dan beberapa bendungan di wilayah Sungai Bengan Solo dengan jenis tanaman buah-buahan antara lain pohon rambutan, alpukat dan mangga dengan jumlah yang ditanam di lingkungan kantor sejumlah 50 pohon, kemudian di bendungan Cengklik di Boyolali sejumlah 200 pohon, di bendungan Lalung Kabupaten Karanganyar sejumlah 50 pohon, bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar sejumlah 50 pohon, bendungan Nawangan di Kabupaten Wonogiri sejumlah 50 pohon, bendungan Plumbon di Kabupaten Wonogiri sejumlah 100 pohon. Harapannya kita melalui tanam pohon ini kita dapat memanfaatkan pohon ini sebagai untuk menahan air dan juga menyimpan air sehingga ketika musim kering kita bisa memanfaatkan airnya dan ketika musim banjir kita bisa menahan air di hulu. Kegiatan menanam pohon yang dilakukan pada hari ini bukan hanya sekedar aksi simbolis saja tetapi merupakan tindakan nyata dan konkret pelaksanaan aspek kegiatan konservasi sumber daya air senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.